Sedangkan kalau kita di... Tak boleh. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Ah, Tukar Indonesia. Bersama dengan saya, Sarah Ismail, okey? So, oleh kerana saya nak buat... Mbak. Mbak tu kakak. Kakak kan? Mbak mau apa? Kau tak payah, Zef. Susah mak nak cakap. Okey? So, untuk seterusnya, video seterusnya adalah daripada X Factor Indonesian, okay? Orang minta kan? Minta X Factor kan? Ramai sangat minta, oh my god, I pun sangat excited, okay? So, untuk peserta seterusnya adalah Robbie. Merupakan Judika punya protege, okay? Oi, jangan suggest kalau Judika kan, aku pernah tengok konser dia macam dia datang Malaysia lah. My god, Judika! Dia macam... Aku macam nak jumpa dia macam lambat lagi, faham tak? Dia macam, who am I? Oh, who am I katanya. Tapi manalah tahu video ni viral, tiba bolehlah jadikan kenal I gitu. Alright? So, tepung buang masa, I bersama dengan Bang P. Leko Chips, okay? So, sambil-sambil tengok TV, sambil-sambil buat meeting, sambil-sambil buat kerja dia, ini adalah kopok yang paling the best lah, eh? Daripada, apa tu? Malaysian made. Ah gitu, Bang P Kopok Leko. Dia macam mana eh? Kopok Leko ni bukan biasa-biasa, dia adalah disaluti dengan cheese. Ah gitu. Okay, so kalau nak order boleh WhatsApp nombor dia bawah, okay? Nah, are you ready kan? Minum dulu. Robbie. Banyak ni ya lagu English ya. Cabaran tu. Okay, ini satu pembelajaran yang semua orang boleh mengguna pakai. Down, kalau disebut sebagai down. Tumbling down. So dia luaskan oral cavity dia. This word, dia tak sebut sebagai down. Tak payah, tak payah pun. Kadang-kadang you boleh luaskan down, down, down. Itu down, dia lebih wider dan down kan. Down dia, alright, so dia lebih brighter, okay. But it depends jugalah, macam kita tengok kepada I tak tahu macam nak explain, tapi you boleh dengar macam mana Robbie buat. Dia tak nampak lemah pada notasi yang di bawah. Okay, tiba-tiba sebut pasal notasi. Notasi tu dalam bahasa Indonesia tau. Biasanya kita sebut sebagai apa, notes lah kan, ataupun tone, okay. Can never make a sound. I find a way to let you read. A little bit make a sound. Standing in the light of the halo. Knowing my saving grace. It's like I've been awakened. Bagusnya orang-orang Indonesia ni kan. Diorang ni mempraktikkan dan melatih penyanyi-penyanyi. Penyanyi-penyanyi mereka untuk menguasai refrain runs, okay? Sedangkan kalau kita di... So, I rasa because it's very important. Kerana refrain runs ni adalah... dia dipakai oleh penyanyi-penyanyi barat kebanyakannya, kan? Jadi, dengan adanya refrain runs ni adalah satu pembelajaran yang agak tough. Kan, kalau seseorang penyanyi itu dapat menguasainya, agak hebat. Kerana itu pembelajaran agak susah, kan. Jadi saya sebenarnya menasihati diri saya juga untuk melatih riff and runs. Kerana daripada awal lagi, daripada kecil lagi, saya tidak didedahkan dengan lagu-lagu yang berunsur yang ada elemen riff and runs yang banyak. Kita dengar, saya dengar riff and runs tu apa? Bukan contoh tak tahu, orang tak tahu. Okay, reference macam yeah,
dira dira. Ya, itu itu. Ah, yang run. Ah. Dia rip, rip and runs. Dia dia punya run. Runs dia. No, dia berjalan laju. Kan? Jadi kalau dapat menguasai itu agak hebat. Saya respect lah, okay? How I wish that I can do the begitu, okay? Tapi ia memerlukan latihan daripada awal sebenarnya, okay? Dia pun pira tira tira tu dia. Advance. Kenapa? Okay, I can't do that. Sekarang Zia dah tahu apa? You're the only one that I want. Think I'm addicted to your life. So I'm gonna fall again. Woo, sedapnya ya Allah. Ya Allah, sedapnya. Okay, penyanyi begini yang dapat menguasai Refrain Runs biasanya dipanggil sebagai coloratura. Okay, mereka memang kalau berjalan dekat note tu macam tiada henti dek. Ah, dia macam nampak air biasa je yang kita ni. Kami setiap kualiti, setiap bunyi yang dilakukan, refine runs, kemas R&B styling dia, Allah, kemas fasih tu, kemas perjalanan tu, kemas mix voice dia, kemas kan, dan low note dia pun agak disusun sebenarnya cantik kan. Susah kan nak kata, dia bakat sikit perut. Okay, alright guys, untuk Robby kan, Masya Allah kan, ya, kalau Tuhan tu kata dia nak bagi talent kat seseorang tu, jadi dik kan. Alright, so kepada anda, orang-orang Indonesia nak belajar vokal dengan I, sekarang I buka apa cara online, okay? So, I faham lah, takkanlah you nak datang sini setiap minggu. So, I buka secara online vocal class I. Boleh follow vocal class I di Instagram, vocal class by Sarah Ismail. Okay? Take care everyone and bye!